Akhirnya sudah matang, kita angkat. Sekarang saya mau membuat sayur bayam atau sayur bening. Sini ada bahan-bahannya. Satu ikat sayur bayam, satu buah jagung manis. Sini untuk bawangnya, bawang merah. Ada 4 butir. Gula pasir, garam, ini kunci, dan penyedap. Sini bisa kita tambahkan, saya kalau sini menggunakan wortel yang sudah diiris tipis. Pertama kita iris tipis-tipis bawang merahnya. Kita didihkan airnya. Apabila kita sudah mendidih, kita masukkan bawang merah iris tipis tadi dengan kunci. Lalu masukkan garam, gula, dan sedikit penyedap. Biarkan sampai sedikit matang. Kita masukkan jagungnya. Biarkan sampai setengah matang. Ini saya masukkan wortelnya. Kita tunggu sampai sedikit matang. Terakhir kita masukkan bayamnya. Akhirnya sudah matang, kita angkat. Sudah jadi, silakan mencoba. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan terima kasih telah menonton.